Ya, pemirsa, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan kulinernya. Salah satunya adalah kuliner Lapek Bugis. Makanan ringan khas Minangkabau ini ternyata berasal dari tanah Bugis. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah kue tradisional bernama Lapek Bugis atau dilansir dari website warisanbudaya.kemdikbud.go.id. Lapek Bugis merupakan makanan ringan khas Minangkabau yang sudah ada sejak zaman dahulu. Lapek Bugis ini berasal dari tanah Bugis Makassar. Seiring berjalan waktu, pelayan asal Bugis mengenalkan lapek tersebut ke masyarakat Minang. Lapek Bugis biasanya dijadikan sebagai hantaran dalam tradisi mantapa bukoan saat memasuki bulan Ramadan. Selain di tanah Sumatera Barat, Lapek Bugis saat ini juga sudah menyebar di Provinsi Jambi dan provinsi lainnya, terutama di Kota Jambi. Bahkan kue ini laris manis saat bulan suci Ramadan. Lapek Bugis ini apa aja bahannya, Bu? Lapang, lapasir, pembesan, kumbar. Terus direbus ya, Bu ya? Berapa lama pengrebusannya, Bu? Sejam, pesanannya. Sejam? Iya, satu jam lah. Satu jam, Bu ya? Oh iya. Lapek Bugis juga layak menjadi referensi menu berbuka puasa Ramadan karena rasanya yang manis yang pas buat pemulih tenaga. Doli Maulana, Jambi TV.